Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Teknis Muda. Oke teman-teman, pagi ini kita ada laptop Acer ya. Yang permasalahannya itu hard disknya tidak detect. Kita akan coba lihat dulu. Kita coba atasi ya. Kita masuk ke BIOS terlebih dahulu dengan F2. Oke, di sini tidak terbaca hard disk. Kita lihat di menu boot juga tidak terbaca. Oke, langkah pertama kita akan coba buka dan pasang lagi hard disknya. Jika tidak terbaca juga, kita akan ganti ke SSD ya. Oke, kita bongkar dulu. Ini Acer ya teman-teman. Kita akan coba lihat seri apanya. Di sini kita akan coba lihat Acer TravelMate P643 series ya. Sini posisi hard disk kita akan coba buka ya. Acer yang seri ini kemungkinan ya teman-teman adalah merek lama. Soalnya saya juga jarang ketemu Acer yang seri TravelMate ini. Akan coba buka pasang dulu hard disknya ya. Untuk mengecek apakah harusnya longgar. Ini posisi hard disknya ya. Di sini saya merasakan hard disknya berminyak teman-teman. Oke, kita akan coba cek. Di sini kita lihat kuningannya. Jika ada kotor kita bersihkan ya. Kemudian kita kepasang dan kita coba cek lagi masuk BIOS apakah terbaca atau tidak ya teman. Oke, kita pasang lagi dan ini kita pastikan terpasang lagi ya. Setelah itu kita akan coba hidupkan lagi dan kita cek BIOSnya apakah harusnya terbaca atau tidak ya teman. Sepertinya harusnya terbaca ya teman-teman. Oke. Dan sekarang laptopnya sudah tampil ya teman-teman. Kita coba matikan dan kita akan lihat di BIOS. Aduh, touchpad-nya juga nggak jalan. Coba matikan untuk coba aja ya. Dan di sini kita coba F2 ya teman. Oke, di sini kita tadi cuma ada WD32 itu ya teman. Sekarang sudah banyak dan kita coba di boot. Ini kita naikkan ke atas dengan F6. HDD nya sudah terbaca. Kalau tadi yang kebaca cuma Maxita DVD yang ini ya teman. Oke, itu ya teman-teman salah satu trik dan cara kalau laptop teman-teman hard disknya tidak terbaca. Kita coba cek dulu hard disknya atau penghubung hard disknya apakah ada debu atau apa ya teman-teman. Baru kita bisa untuk menentukan hard disk itu rusak atau tidaknya teman-teman. Oke, mungkin sedikit ilmu dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.